Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Dati Mulyonyu. Kali ini kita berada di salah satu tempat yang mana di tempat ini tidak kalah asiknya. Kalau kita lihat seperti taman bunga mini ya. Dan di sini juga tersedia atau ada beberapa buah tanaman bunga yang terkemas dalam pot, dan bunga-bunga ini juga tak kalah uniknya kawan. Ini bunga yang usianya lebih dari 4 tahun. Bunga ini usianya lebih dari 4 tahun, dan bunga ini juga udah lama sekali kawan. Dan yang satu ini bunganya juga ini juga cukup unik ya, ada 3 buah warna bunga. Kita bergeser lagi, kalau ini sepertinya buah pinang ya, pinang-pinangan. Oke, masih bersama Jati Mulyonyu. Kali ini kita spesial mereview berbagai macam bunga yang ada di sekeliling kita. Dan yang ini juga cukup unik kawan, ini seperti pohon kamboja, tapi bukan pohon kamboja ya, bukan bunga kamboja. Sebelahnya ini juga ada lagi pohon mirip rambutan, buahnya mirip rambutan tapi bukan rambutan. Oke, kita merapat terus, masih bersama Jati Mulyonyu, channel Wong Kediri Raya, edisi puasa spesial. Kita mereview bunga-bunga untuk mengisi suasana ruang dengar Anda, juga menghibur panjenengan semuanya yang kesempatan hari ini mungkin lagi mempersiapkan untuk berbuka puasa. Dan yang jelas sore ini suasana beda sekali kawan dari hari-hari sebelumnya. Kalau biasanya ini cuaca hujan, tapi kesempatan hari ini cukup berintik-rintik. Oke, kita mereview kembali. Ini bunga yang saya katakan tadi, seperti buahnya ada buah rambutan di sini ya, nanti dapat kita lihat lebih dekat. Nah itu ada duri-durinya ya. Oke, masih berbagai macam bunga yang kami suguhkan untuk panjenengan Anda semuanya. Ini sepertinya bunga apa ya, bunga kertas atau bunga sepatu ini ya. Ini kalau saya belum lengkap, Anda bisa komen di kolom bawah komentar ya. Ini yang satu ini bunga kenanga Jawa ini kawan. Pohon kenanga Jawa yang sering dipakai untuk orang-orang. Kita mereview lagi, ini tadi bunga yang ada 2 warna, dan kita ambil lagi. Kita jalan terus di kesempatan hari ini, masih bersama Jati Mulyonyu, berbagai macam bunga untuk para pemirsa semuanya. Dan jangan lupa untuk selalu support terus channel kami agar bisa lebih berkembang dan bisa bermanfaat. Spesial puasa, spesial puasa, kami menyuguhkan bunga-bunga untuk Anda di puasa hari kedua. Puasa hari kedua ini kami mereview bunga-bunga, semoga Anda berkenan. Untuk para ibu-ibu ini ya, jangan lupa bu untuk selalu support terus channel kami agar nantinya biar lebih berkembang ya. Ini masih bunga-bunga yang saya review untuk Anda semuanya. Kita lebih dekat lagi, dan kita masih berkeliling kawan. Kita masih mengelilingi bunga-bunga. Ini ada 3 warna, yang satu ini ada 3 warna kawan. Jadi untuk Anda semuanya, ini udah dibikin bonsai ini ya, udah dibikin bonsai sedemikian rupa. Jadi yang jelas di sini kami menyuguhkan untuk Anda semuanya ini bunga-bunganya, sangat indah sekali untuk para pemirsa semuanya. Kalau ini seperti bunga mainan kawan ya, ini seperti bunga mainan. Tapi yang jelas simak terus video-video terbaru dari kami, masih bersama Jati Mulyonyu mereview bunga-bunga di sekeliling kita. Ini saya katakan seperti taman mini tadi kawan, taman bunga mini.
kita melaju terus. Ini ada bunga berduri kawan ya. Ini sepertinya ada durinya ini ya. Kalau nggak hati-hati nanti kita kena duri. Masih bersama Jati Mulia New, kita terus mereview lagi kawan. Kita akan mereview. Nah ini yang ada durinya, ini bunga ini ada durinya. Kalau kita nggak hati-hati tertancap duri di sini ya. Sini ini bunga yang antik sekali, tapi warnanya nggak sama sama yang di sebelah tadi ya. Bunga yang satu ini, ini cuma terlihat masih belum begitu besar. Dan ini bunga songgol langit ada di sini ya. Ini seperti pohon kamboja tapi bukan kamboja. Dan kita lanjut terus. Ini seperti pohon cempaka kawan ya, bunga cempaka ya, ini ya, seperti bunga cempaka. Oke, cukup indah sekali bunganya. Untuk para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, ini seperti bunga cengkeh kawan. Ini bunga cengkeh. Oke, kita jalan terus. Kita mereview kembali bunga cengkehnya tadi. Dan kita balik lagi mereview lagi yang satu ini ya. Dan masih berbagai macam bunga yang saya suka kepada semuanya. Semoga berkenan dan bisa menghibur para pemirsa semuanya. Juga jangan lupa yang belum subscribe, subscribe channel kami, karena dengan mensubscribe Anda akan mendapatkan video terbaru dari kami. Masih bersama Jati Mulia New, kita mereview bunga. Dan ini kawan, ini bunga mawar. Nah bunga mawar ini ada dua buah warna. Nah ini seperti coklat warnanya ya. Ini pada ini satu pohon nih kawan ya, satu pohon. Oke, kita melaju kembali terus. Oke, ini bunganya juga warnanya kuning, unik sekali kawan. Dan kesempatan hari ini di hari puasa kedua, spesial buat Anda semuanya. Kita masih di sekeliling kita ya, kita masih di sekeliling rumah kita. Dan berbagai macam bunga masih kami suguhkan untuk Anda semuanya, untuk para pemirsa dimanapun Anda berada. Oke, kita melaju terus. Ini jauh juga ada bunganya kawan. Setiap rumah dia menanam bunga ya, jadi jangan khawatir. Kalau Anda ingin suasana adem ayem, Anda bisa merapat ke Kepung Pari Kediri ya. Oke, jauh di sana ada musola kawan. Ini karena berdekatan dengan rumah saya. Bisa katakan kemarin, kalau kemarin itu waktu kami mereview bunga yang kemarin, itu ada suara terus. Itu memang di sebelah saya ada musola ya. Itu nampak juga anak-anak kecil lagi bermain. Oke, masih bersama Jati Mulia, jangan lupa untuk selalu support channel kami. Kita mereview bunga aja di kesempatan hari ini. Kita bedakan suasana karena masih di bulan Ramadan. Oke, ini bunga tadi. Kita telusuri dari ujung bawah sampai ujung atas. Tentunya bersama Jati Mulia New, jangan lupa untuk selalu support terus channel kami agar bisa lebih berkembang. Ini masih bersama bunga-bunga, aneka bunga yang menawan kami suguhkan untuk para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Oke, kita merapat terus di kesempatan hari ini. Dan juga tampaknya bunga-bunga semakin indah. Kiranya cukup sampai di sini dulu jalan-jalan kita di spesial hari ini. Jangan lupa selalu support channel kami agar nantinya bisa lebih berkembang dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Subscribe kami tunggu, sobrek-sobreknya kami tunggu. Akhirul kalam, ihdinash shirotol mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.